Wow, ce agile pârba îngerici antic! Lima trema cinat mam ce agile cerici antic! Pima, mai pe hoari! Trema ini berkisah putri dari peternak babi yang diperankan Adi An bernama Wang Manling. Ia adalah wanita yang kasar yang memilih untuk hidup dan berpakaian secara sederhana. Ketika pacarnya mencapakannya di pernikahan teman-temannya, Wang Manling bersumpah akan menemukan pria yang lebih tampan dan juga kaya daripada pacarnya itu. Sahabatnya mulai memperkenalkan pria pada kencan buta. Meg Hee yang berperan sebagai Fan Jiang Yu merupakan pewaris kedua yang hidup dengan kekayaan ayahnya. Ia hidup boros dan tidak peduli bagaimana menghabiskan uangnya. Setelah kematian mendadak ayahnya, saham perusahaannya anjlok membuatnya hampir bangkrut. Mereka berdua bertemu secara tidak sengaja dan kesalahpahaman terjadi antara mereka berdua sendiri. Wang Manling mengira bahwa Fan Jiangyu adalah pria kencan butanya. Sementara Fan Jiangyu berpikir bahwa Wang Manling adalah seorang aktris yang harus ia kencani. 4. Prati Liu Huzhen. Dua abad demurat berperan sebagai Liu Huzhen yang dulunya adalah seorang wanita cantik, tapi kekayaan keluarganya menurun selama bertahun-tahun menambah banyak penderitaan dalam hidupnya dan penampilannya pun perlahan-lahan menghilang. Di sisi lain, ia punya teman bernama Bai Haoyu yang diperankan Peter Seng. Dulunya Bai Haoyu adalah pria yang berpenampilan biasa, kemudian ia tumbuh menjadi pria yang sukses dan sangat disukai. Suatu hari mereka berdua bertemu dan menyaksikan pembalikan kekayaan mereka. Li Huizhen yang malu untuk bertemu dengan Bai Haoyu dengan keadaannya saat ini, ia akhirnya meminta teman sekamarnya yang stylish untuk menggantikannya. Li Huizhen harus berpura-pura menjadi orang lain saat bekerja karena ternyata Bai Haoyu merupakan bos di tempat kerjanya. 3. Accidentally in Love. Accidentally in Love menceritakan putri dari keluarga kaya yang sangat ingin menghindari perjodohan dan menemukan cinta dengan caranya sendiri. Ia adalah Chan Xingxing yang diperankan oleh Ami San. Di hari pernikahannya, ia melarikan diri dan keluar untuk mendaftar di sekolah yang sama dengan orang tuanya dulu belajar. Chan Xingxing berharap bisa mengetahui lebih banyak penyebab kematian orang tuanya. Di sekolah itu, ia mengubah nama dan penampilannya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ketika ia melarikan diri di hari pernikahannya, Chan Xingxing bertemu dengan fiksi guru yang berperan sebagai Si Tufang. Si Tufang adalah penyanyi terkenal dan ternyata menjadi teman sekolahnya. Mereka berdua sering bertemu hingga menjalani kisah romansa. Konflik datang lagi ketika identitas Chan Xingxing terbongkar. 2. A Little Thing Called First Love. Berkisah tentang seorang gadis biasa yang jatuh cinta kepada pria populer di sekolahnya. Gadis itu adalah Xiamel yang diperankan oleh Angel Zhou. Xiamel merupakan siswa pemalu di sekolahnya dan artistik yang mulai menyukai teman sekelasnya yaitu Liang Yaonian. Liang Yaonian diperankan oleh Lai Guanlin, siswa populer di sekolah dengan paras yang tampan dan juga berbakat. Karena menyukai Liang Yaonian, Xiamel memutuskan untuk berusaha melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Melalui bantuan teman-temannya yang lain, ia mulai belajar tentang fashion, bergabung dengan grup sekolah, hingga belajar untuk menaikkan nilainya. Dengan perubahannya itu, Liang Yaonian akhirnya bisa melihat Xiamel secara berbeda. Kehidupan Xiamel sebelumnya yang biasa saja menjadi lebih berwarna sejak ia melakukan perubahan pada dirinya sendiri. 1. Love the way you are. Seorang gadis gemuk di saat SMA yaitu Judy Shi yang berperan sebagai Zeng Yuan Yuan jatuh cinta kepada teman sekolahnya yaitu Ran Dong Seng yang diperankan oleh Ted Chang. Mereka berdua dipisahkan saat itu karena ada kesalahpahaman yang terjadi. Bertahun-tahun kemudian mereka dipertemukan hingga bersatu kembali. Seng Yuan Yuan telah menjadi model fashion ramping dan berubah nama menjadi Eva.
Sementara Ruan Dongsil menjadi pengusaha dan koki yang sukses. Akhirnya mereka berdua memulai perjalanan cinta. Ruan Dongsil yang tidak mengetahui bahwa Eva adalah Zhen Yanyan, teman masa sekolahnya dulu. Perlahan-lahan ia mengetahui kebenaran itu. Tapi Eva seorang model yang cantik harus menahan nafsu makannya agar ia tidak kembali menjadi seperti Zhen Yanyan dulu yang gemuk.